What's up, and welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita akan mulakan video Extreme Room Makeover kita, okay? Hari ni merupakan hari pertama untuk Extreme Room Makeover. So, yeah, hope you guys enjoy the video. And bagi mereka yang belum sampai dekat channel ni, korang boleh klik dan subscribe dan turn on korang punya notification supaya korang tak terlepas video-video yang akan saya upload selepas ini. So, let's go for the intro. Jom. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. Alright guys, so itu dah tadi intro kita. Okay, sekarang ni kita akan mulakan proses pertama kita untuk Extreme Room Makeover kita. Iaitu kita akan pasang lantai rim ni. Kita tahu lah macam sebut betul kita nama tu kan. Tapi yang pasti nama dia lantai rim ni. Okay, so okay, orang tengok. Inilah dia. Okay, kita akan pasang ni. Okay, sorry guys kalau muka saya nampak macam belum bangun. Saya awal bangun tadi tapi ada hal sikit lah. Ada kerja sikit dengan ayah saya tadi. Okay, itu dah tadi apa saya buat awal pagi tadi. Sekarang ni jam baru pukul 9 pagi. Baru dia cakap kalau kami orang selesai. Okay, sekarang ni kita akan teruskan proses pasangan lantai. And then proses seterusnya. So, jom kita mulakan kerja kita. Let's go. Pasang semua ini, okay, semua lantai ni. And then lepas ni baru kita akan sambung pasang apa tu, stiker kat hujung dinding ni. Lepas ni, okay, kita akan pasang semua lantai ni. And then selepas tu baru kita akan pasang stiker dinding kat semua dinding ni guys, okay. Kalau sempat hari ni siap, kalau boleh rasanya hari ni sudah sempat lah siap pasang stiker dinding semua tu. And then mungkin esok baru bersambung kita akan buat stiker untuk ceiling dan katil lah semua tu. Okay, so ya, yeah, jom kita tengok lantai dah siap. Let's go guys. So ya, yeah, itulah blow gila lah. Okay, so sekarang ni kita sambung lah dekatkan stiker dekat kaki dinding seperti saya cakap tadi. Okay, so jom sama video kita. Let's go. Sekarang ni kita baru je dah pasang sikit je lah bahagian dinding sebelah ni. Pelik lah mulut. Jadi selepas je kita pasang setiap kaki dinding tadi tu, okay, kita terus pasang ni je lah. Dan sekarang ni saya nak berhenti sekejap je lah, nak pergi makan dulu. So sekarang ni jam dah pun pukul 2:30. Dah 2:30 dah guys. So lepas ni sambung balik lah. So Few minutes later.
sekarang ni dinding sebelah ni dah pun siap. Okay, so kita akan sambung ke dinding ke sebelah ni pula. Agak leceh jugalah kan, kalau korang yang pernah guna wallpaper dinding tu tahulah macam mana rasa apa tu melekatkan wallpaper ni, sebab dia punya gam tu memang melekit, memang melekit gila. So sekarang ni kita sambung ke yang sebelah ni pula, dinding ni, and then kalau sempat kita akan sambung ke sini juga lah. Okay, so jump guys. Hey guys, so hari ni hari kedua untuk kita buat extreme room makeover kita. Okay, seperti yang korang tengok, semalam kita dah pun siapkan bahagian dinding sebelah ni dengan sebelah ni. Okay, sebelah ni. Okay, so hari ni kita akan sambung bahagian ceiling, lepas tu dinding sebelah ni. Okay, lepas tu dinding sebelah ni, and then baru kita akan pasang katil semua. And ya, yeah, harap-harap semuanya siap hari ni lah, okay? Supaya kita dapat pindah hari ni kan, okay? So, jom kita sambung kerja kita guys. Let's go. Sorry, nampak pelik. Aku belum habis mandi guys. Okay, jom. Thousand years later. Okay guys, sekarang ni kita dah pun siapkan bahagian dinding sebelah ni tadi. Ya, yeah, buat tengok ni. Okay, ni. And then kita dah pun siapkan hampir keseluruhan ceiling. Cuma tinggal lagi tepi-tepi ni lah. Tepi ni yang yang balik tepi ni. Okay, yang tu saya akan potong lah. Potong ni kepada dua bahagian untuk tutup bahagian tepi yang lalang, yang lalang semua ni. Okay, so ya, yeah, juga lah guys, tapi harap kita dapat siap lah hari ini. Okay, jom sambung.
Okay guys, so hari ini adalah hari yang ketiga untuk kita buat extreme room makeover. Okay, so seperti yang korang tengok semalam, kita dah pun pasang katil ni and then siap bagian ceiling apa semua. So hari ini kita akan, so rasanya hari inilah bilik kita ni akan siap. And then kita tinggal nak pasang apa tu, lampu RGB dekat ceiling semua bergelitan tepi. Okay, and then baru kita akan angkut barang ke dalam bilik ni. Lepas tu kita hias-hias lah. Lepas tu kita letaklah hiasan-hiasan yang lain tu. Okay, so jom sambung guys.